Bendera dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei tahun 2022 siap dimulai. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Pemimpin upacara mengambil tempat yang telah ditentukan. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lapor upacara dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei tahun 2022 siap dilaksanakan. Laksanakan. Laksanakan. Pengibaran sang merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Thank you.
cipta. Mulai. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa. Mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, tak ngguwanu ya.
pidato Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, selama 2 tahun terakhir banyak sekali tantangan yang harus kita hadapi bersama yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Bahkan kita mungkin tidak pernah membayangkan bahwa kita semua dapat mengatasinya. Hari ini, saudara-saudaraku, adalah bukti bahwa kita jauh lebih tangguh dari semua tantangan, lebih berani dan rasa ragu dan tidak takut untuk mencoba. Kita tidak hanya untuk berlatih, tetapi berdiri di garis depan untuk memimpin pemulihan dan kebangkitan. Di tengah hantaman ombak yang sangat besar, kita terus melautkan kapal bersama. Melautkan kapal besar bernama Merdeka Belajar, yang di tahun ketiga ini telah mengarungi pulau-pulau di seluruh Indonesia. Kurikulum Merdeka yang berasal dari upaya untuk membantu para guru. Kini kurikulum Merdeka sudah diterapkan di lebih dari 140 ribu satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Itu berarti bahwa 100.000 anak Indonesia sudah belajar dengan cara yang jauh lebih menyenangkan dan memerdekakan. Anak-anak kita juga tidak perlu lagi khawatir dengan tes kelulusan karena asesmen nasional yang sekarang ini kita gunakan tidak bertujuan untuk hukum guru ataupun murid, tetapi sebagai bahan maksud agar guru terus terdorong untuk belajar supaya kepala sekolah termotivasi untuk meningkatkan kualitas sekolahnya menjadi lebih inklusif dan bebas dari ancaman. Semangat yang sama juga sudah kita dengar dari para peserta dan para pelaku budaya yang sekarang mulai bangkit lagi, mulai berkarya lagi dengan lebih merdeka. Itu berkat kegigihan kita untuk melahirkan terobosan dana abadi kebudayaan dan kanal budaya pertama di Indonesia. Dampaknya sekarang tidak ada lagi batasan ruang dan dukungan untuk berekspresi, untuk terus menggerakkan kemajuan kebudayaan. Para penggerak Merdeka Belajar di seluruh Indonesia yang saya banggakan, langkah kita hari ini sudah semakin serentak, laju kita sudah semakin cepat, namun kita belum sampai di garis akhir. Maka tidak ada alasan untuk berhenti bergerak meski sejenak. Kedepan masih akan ada angin yang kencang dan ombak yang jauh lebih besar, serta rintangan yang jauh lebih tinggi. Dan kita akan terus memegang komando, memimpin pemulihan bersama, bergerak untuk merdeka belajar. Salam Hari Pendidikan Nasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhan kami yang bijaksana, kami panjatkan puji dan syukur kehadirat-Mu. Hari ini kami berkumpul karena rahmat dan nikmat-Mu saja. Ya Allah, Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bukalah untuk kami pintu kemurahan. Curahkanlah kepada kami limpahan rahmat-Mu. Mudahkanlah semua usaha dan urusan kami, dan berikanlah kami kekuatan, tenaga, dan ketabahan hati. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun dan Maha Pengetahui. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa ibu bapak kami, dan ibu bapak guru kami dari siksaan api neraka. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Borgan. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pembimbing upacara. Pembina upacara dan staf dewan guru meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara. Upacara selesai. Semua pemimpin barisan membubarkan barisannya masing-masing.